adik PADK ya. PADK Tenda 2. Mudah-mudahan Pulau Seribu segera punya cabang. Amin. Saya Maharia, salah satu andalan cabang Pulau Seribu, Waka Binawasa. Mantan Dewan Kerja Cabang. Harus besok anggota kan? Selamat datang. Selamat datang di PADK. Makanya saya agak surprise gitu kan. Oh ada noh. Agak surprise ya. Kan nanti November harus ikut kelompok. Siap, insya Allah. Saya kemarin udah sounding sama Kak Nunung cerita gitu. Kalau sampai Pulau Pramuka kenapa enggak ke tempat saya sekalian gitu kan. Inilah tempat saya berkegiatan. Selain yang rutin-rutin ya, yang rutin di kuartir cabang, yang rutin di sekolah. Nah, ini salah satu hobi ya, hobi bikin rumah literasi hijau itu sebetulnya hobi terhadap lingkungan, dan hobinya itu ingin menyelesaikan masalah. Salah satunya adalah masalah sampah. Kenapa sampah? Karena 2007 saya nanam mangrove dan mangrove-nya hancur gara-gara sampah. Oleh karena itu makanya terus saya bikin rumah daur ulang, bikin komunitas rumah literasi hijau, terus mengedukasi adik-adik kita mulai dari sekolahnya PAUD sampai SMA untuk memahami ekosistem Pulau Seribu dan kemudian tahu cara ngelolanya termasuk mengelola masalahnya. Nah, salah satunya ya adalah ini. Kami bangun lab plastik di sini sebab salah satu masalah kita adalah sampah kiriman. Ya, sampah kiriman yang datang dari sungai-sungai, 13 sungai di Jakarta. Sampai sini. Nah, saya orang Jakarta. Untung aku Kaltim. Untung Kaltim. Untung Kaltim. Untung Singapura gitu. Tapi yang saya pahami adalah bumi kita satu, lautnya satu, dan sampah bisa berasal dari mana saja. Gitu ya. Kalau saat ini kita klaim 13 sungai sebetulnya tidak fair juga gitu ya. Tidak fair juga. Kami juga pernah didatangi 13 negara kepulauan di dunia. Dan saya cerita bahwa Indonesia tidak diam ketika didaulat jadi juara dua sampah laut terbesar di dunia. Dan kami bilang bahwa kami di pesisir mencoba menjawab hal-hal seperti itu dengan cara ini. Jadi ini adalah lab plastik kami. Di sini ngelola sampah plastik menjadi BBM solar. Nah, ini salah satu anunya ya, hasilnya. Jadi kita bekerja sama dengan para nelayan. Nelayan kita minta untuk mengambil sampah yang di permukaan kalau mereka melaut. Terus kemudian nanti kita barter dengan solar. Jadi kalau mereka dapat 3 kilo, kita kasih 1 liter. Kayak gitu. Termasuk juga penduduknya di sini gitu. Warung-warung juga barter. Selain barter dengan solar, kita juga barter dengan hasil jelantah. Ini hasil jelantah nih Kak, yang kita rubah jadi sabun. Ini jelantahnya. Dan kita lagi purifikasi nih Kak. Purifikasi pakai biowash, pakai bakteri. Jadi model purifikasinya ramah lingkungan ya. Jadi meskipun ada limbahnya bisa kebuang dan aman gitu buat lingkungan. Jadi selain mengelola sampah, ada juga kita punya para pengrajin daur ulang seperti biasa, ada ibu-ibu di rumahnya masing-masing. Jadi setiap Sabtu mereka setor sampah dan setor produk gitu untuk jadi cenderamata. Nah, salah satu hasil dari pirolisis adalah karbon nih Kak. Ini karbonnya. Dan kita ubah menjadi cenderamata kayak gini. Ini ada penyu, ada ini dari sini nih Kak nih. Ya. Jadi produknya selain minyak solar, ini bahan bakarnya kan bagus nih. Ini dari plastik yang biasa kita minum apa? Gelas-gelas. Ya, nah itu dia. Jadi Kakak kalau misalnya bawa silakan taruh di sini. Nanti kita selesain melalui proses pirolisis. Tagline kami itu Pulauku Nol Sampah. Jadi kita menuju Pulau Nol Sampah. Bapak Pramuka. Oke, kalau ada pertanyaan sok silahkan Kakak-kakak. Siap. Oke, terima kasih Kakak, sangat berbahagia sekali bisa sampai di tempat ini dan sangat terpesona karena dari sampah bisa menjadi beberapa produk yang baik.
tadi dikatakan bahwa ini adalah bahan dasarnya adalah dari plastik. Nah, dari bermacam-macam produk ini, apakah beda juga plastik yang digunakan? Kemudian perlakuan apa yang dipakai sehingga menghasilkan satu produk ini? Begitu, terima kasih. Terima kasih, Kak. Nah, sesungguhnya semua plastik bisa diolah melalui pirolisis. Cuman kalau kita ngomong tentang keekonomian gitu ya, apa nilai keekonomian, kita mesti pilah. Ya. Nah, yang kakak-kakak lihat nih, ini kan yang anu tadi tuh, yang sedotan, terus kemudian apa namanya tadi? Gelas plastik gitu. Kita sebutnya sebagai jenis PP. Ya. Terus ini, yang ini jenis plastik yang HDPE, LDPE. Jadi ada warnanya. Tapi fungsinya sama. Ya. Kita udah uji lab ke Migas, udah uji lab ke Sukovindo, dan hasilnya menyatakan bahwa solar kita itu lebih baik di atas solar yang beredar di Pertamina. Oh. Mana pensiunan Pertamina mana? Jadi beberapa kapal nelayan udah mulai pakai, dan ternyata memang lebih baik ya, apa namanya, ya lebih bersih. Ini bisa sampai kita gunakan untuk mesin 2 tak. Jadi kita biasanya kalau bensin, jadi emang di atas solar ya sebenarnya. Terus tapi di bawah bensin gitu. Kita bisa aja sebetulnya bikin bensin melalui proses pirolisis, hanya saja kalau hitungan saya bilang tadi, nilai keekonomiannya jadi kurang gitu kan, jadi kurang karena kan harus dinaikin lagi oktannya. Nah, kenapa juga solar? Karena masyarakat sini lebih banyak menggunakan solar untuk kapal-kapalnya, sehingga kebermanfaatannya lebih banyak gitu, lebih banyak dibanding kalau iya. Atau setidaknya kalau kami selama ini kan persoalan kita kan masih di sistem input, istilah kita, sistem kita bagaimana kita bisa mengambil semua plastik bekas pakai, sisa pakai dari masyarakat untuk kemudian kita taruh di sini untuk kita olah, kita kembaliin lagi. Jadi tidak berakhir di Bantar Gebang kayak gitu. Jadi kita pengen mengurangi beban Bantar Gebang gitu. Jadi orang pulau mengurangi beban Bantar Gebang. Nah, sampai hari ini kita mendampingi Rumah Literasi Hijau tuh mendampingi beberapa pulau di Pulau Seribu. Jadi kalau kakak-kakak datang ke Pulau Harapan, kakak-kakak datang ke Pulau Kelapa, itu kita dampingi juga masyarakatnya di sana. Jadi kita berbagi ilmu. Jadi anak-anak muda tadi itu kayak Abda ini anak-anak SMA 69 dan aktif di Pramuka, digerak kemari kalau berkegiatan, dan mereka akhirnya jadi volunteer di sini. Kira-kira kayak gitu. Sehingga ya kayak gini nih, Kak. Ya. Jadi mereka mangrove, mereka mengolah sampah gitu. Jadi betul-betul kita bangunlah generasi yang punya tanggung jawab terhadap lingkungan. Lebih-lebih kalau kami menyadari betul Pulau Seribu itu kan pulaunya kecil-kecil banget ya. Jadi resiko kebencanaannya lebih tinggi gitu kan dibanding teman-teman di daratan gitu. Sehingga kami tahu harus cari cara untuk bisa lebih bertahan lah gitu. Kalau misalnya tadi saya sempat cerita sayuran susah. Nah, di sini kami mencoba menanam apa yang bisa kita makan. Misalnya kita perbanyak sukun di sini, Kak. Ini sukun kita perbanyak nih, udah sejak 2015. Para anggota itu memperbanyak sukun dengan berbagai macam metode. Kemarin kita cari sukun sampai ke tidung, Kak. Iya, ternyata Pramuka juga banyak. Iya. Nah, jadi kita memang perbanyak. Tahun lalu memang ada gerakan 1000 sukun di Kulon Seribu. Nah. Gitu. Gitu kira-kira, Kak. Iya. Ada pertanyaan lagi, silakan, Kak. Iya, terima kasih. Saya dari Yogyakarta. Iya. Baik. Kalau dari segi ekonomis, alat yang dipakai ini hasil penelitian dari mana tuh yang pertama? Biasanya kami di Yogyakarta mencoba mengandung perguruan tinggi kemudian menciptakan satu teknologi tepat guna. Tapi ternyata kosnya untuk mengolah sampah, memilah sampah dan seterusnya lebih mahal. Sehingga waktu kita tawarkan hasil teknologi tepat guna kita tawarkan kepada pemerintah, tidak ditanggapi. Nah, bagaimana dengan di sini dengan adanya mesin pirolisis ini, apakah hanya di Pulau Seribu, apakah sudah mulai dipergunakan oleh volunteer-volunteer yang lain, bahkan ada perusahaan-perusahaan mana pertamanya? Nah,
lari. Bisa dihibahkan kepada yang lain. Terima kasih kak. Oke. Nah emang salah satu masalah itu adalah nilai solar yang dihasilkan itu sebetulnya memang belum sebanding dengan biaya operasional. Jadi di kita itu paling mahal satu kilo plastik itu kan rata-rata menghasilkan 700 mili sampai 800 mili liter satu kilo, dan biayanya itu 20.000. Tetapi dibandingkan dengan biaya angkut sampah dari pulau ke Bantar Gebang itu nilainya sampai 120.000. Artinya kita tidak bisa berhitung eval to eval gitu kan, sama sampah yang kita kelola kemudian menjadi BBM dengan hasil BBM-nya Pertamina yang ngambil dari bumi, nyedot langsung dari bumi. Maaf ya. Ada banyak memang. Parah Pertamina. Iya. Kalau kita konteksnya adalah menyelesaikan yang ditimbulkan. Jadi value-nya di situ. Yang value-nya di situ. Terus kemudian bagaimana kami bisa bertahan gitu? Ini kita bungkus dalam bentuk atraksi wisata, Kak. Oke, edukasi gini. Iya, atraksi wisata, sehingga setiap kali orang datang berkunjung, kita kenakan fee gitu kan, untuk operasional mesin ini. Sehingga sebetulnya kita sedang cerita tentang Indonesia punya persoalan sampah dan kita sedang menyelesaikan gitu. Nah, cara ini yang kemudian kita kampanyekan kemana-mana. Cara ini gitu. Jadi kalau misalnya cuma nilai bayar, sehingga kalau misalnya ada teman-teman mau beli gitu ya, mau beli produk, dia tidak beli BBM sebetulnya, tapi beli cenderamata, beli oleh-oleh. Jadi begitu, jadi jatuhnya gitu ya. Mesin penggeraknya itu pakai apa? Gas. Nah, gas melon. Gas kan? Pakai gas melon. Nah, terus kemudian yang menarik. Bandingin tadi ya. Iya. Nah, yang menarik adalah ini ada kenapa ada beberapa rangkai ini, Kak? Karena outputnya tiga nih kak, yang pertama minyak sendiri, ya output langsungnya. Kemudian yang kedua air pasti air. Yang ketiga residu, dan yang keempat menariknya adalah ada yang tidak bisa cair itu. Nanti kemudian dia berbentuk menjadi gas. Kenapa kita pakai ini? Ini gasnya bisa kita supply untuk menghidupkan kompor gas. Kayak gitu. Jadi sebetulnya sirkularnya dapat gitu. Jadi dia bisa jadi starter untuk mesin yang lebih kecil. Jadi yang lebih besar menimbulkan gas, kemudian kita bisa bukan sedikit. Dari gasnya sendiri, bukan dari sampah yang di itu, tapi dari sini aja kak ya. Dari iya sini. Iya. Jadi misalnya di kita masukin ke tabung reaktor yang 10 kilo, kita punya 10 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Dari 10 kilo setelah 1 jam proses itu muncul gas. Nah, gasnya baru untuk kita suntik lagi untuk starter mesin yang lebih kapasitasnya lebih kecil. Jadi ini nggak pakai listrik sama sekali kak? Pakai listrik hanya untuk air kak. Jadi hanya untuk pendinginan air kan, ini kan sebetulnya kan proses kondensasi ya. Jadi pendinginan di sini jadi kecil banget, kalau pakai listrik kecil banget gitu. Cuman pompa aja buat pompa air kayak gitu. Sisanya nggak pakai listrik. Seperti ini apakah sudah ada yang meminang? Artinya teknologi yang dihasilkan kakak dipinang oleh perusahaan mana untuk di cloning ya, dibawa kemana supaya menyelesaikan permasalahan di sana? Sudah ada? Kalau sifatnya CSR banyak. Iya. Ya. Maksudnya CSR. Iya banyak. Misalnya kita melalui CSR. Ditaruh di Pulau Kelapa gitu, terus kemudian di Pulau Untung Jawa kalau di Pulau Seribu ya, kemudian di Pulau Tidung juga kita taruh dari dana CSR gitu. Nah kita memang ini, iya, karena ini. Kita pikir gini, ini sebetulnya cocok untuk pulau-pulau sangat kecil kayak kami, gitu ya. Jadi kapasitasnya nggak terlalu besar, karena timbulan sampahnya juga nggak terlalu banyak, kecuali kalau kami dihajar sampah kiriman yang tiba-tiba banyak sekali. Ini sudah banyak ya kak? Iya. Kayak gitu kan. Silahkan, ada lagi? Mas, mesinnya buat sendiri atau beli? Ini kita bekerja sama dengan teman-teman di develop sama teman-teman Get Plastik di Bali, gitu ya, di Bali. Tapi sekali lagi, yang namanya teknologi sebetulnya di ujung dari kegiatan pengolahan sampah, kak, ingetin itu. Yang paling penting adalah kita membangun ekosistemnya dulu.
ekosistem mulai dari masyarakat yang mau memilah sampah, ya kan? Itu karena itu kan akan panjang sekali gitu kan. Nah, kita memulai memang membangun ekosistem, Pak. Dan ini ekosistemnya ada di ujung. Jadi setiap kali kita datang ke tempat manapun, yang kita kenalin adalah ekosistemnya dulu, baru kemudian teknologinya. Iya. Karena teknologi apapun yang kita pakai gitu ya, tapi kalau kesadaran masyarakatnya tidak tumbuh, ya itu juga tetap tidak akan terjadi perubahan apa-apa gitu. Nah, yang kami lakukan di Pulau Pramuka adalah memulai dari membangun ekosistem persampahan mulai dari warga. Kira-kira gitu. Ya, Kak. Terima kasih. Siap. Boleh. Boleh, Kak, boleh. Kak. Saya ingin bertanya tentang program ini, bagaimana kakak bisa mendidik masyarakat dari segala lapisan yang ada di puluhan seribu yang beberapa pulau ini agar sadar untuk memilah sampah dan bisa dikirim di sini untuk diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih. Perjalanannya lumayan panjang ya, Kak ya. Jadi saya dulu sebetulnya selain aktivis pramuka, terus kemudian mengajar di sekolah, saya juga petani mangrove. Jadi saya petani mangrove, saya bersama-sama kelompok menanam. Jadi kalau teman-teman lihat mangrove di Pulau Pramuka dan di sebelah sekolah lainnya, itu kami menanam di 2007. Nah, dilalahnya adalah 2007 itu Jakarta banjir bandang. Setiap kali Jakarta banjir, fenomenanya adalah apa, pintu air itu dibuka, Kak, iya kan, dan sampahnya lurus sampai sini, kasur-kasur lewat, batang-batang, oh, luar biasa lewat gitu. Saat itu luar biasa, dan saat itu usia mangrove kami baru 1 tahun. Menanam mangrove di Pulau Seribu itu mahal sekali, Kak, pakai sistem rumpun berjarak. Satu rumpun harus menanam 500 batang, terus kemudian dia bisa survive itu setelah 4 tahun. Di tahun pertama dihajar sampah kiriman sampai puluhan ton dan belum ada petugas. Belum ada petugas sampah, belum ada petugas oranye, belum. Ya, nempel di pohon mangrove. Jadi dia datang di saat air pasang, Kak. Jadi pas air pasang dia datang terus nyangkut di mangrove. Begitu air surut dia nimpa mangrove-nya. Jadi ya itu. Iya, makanya itu yang kemudian bikin saya sama teman-teman di kelompok itu gitu, oh ada problem sampah toh gitu. Terus kemudian kita cari musuhnya, kan, oh musuhnya orang daratan tuh gitu ceritanya gitu. Dulu tuh begitu Jakarta Bogor Depok gitu. Nah, benar. Tapi merasa sakit hati nggak pernah. Sedih sih, maksudnya sedih. Sampai waktu itu saya mobilisasi masyarakat sini untuk demo ke Bundaran HI bahkan, Kak. Oh, benar. Saat itu. Itu sakit sebelnya gitu ya. Terus karena kami harus menanam ulang mangrove-nya, Kak. Jadi kami menanam ulang itu di 2008, untuk recovery itu dari 2008 sampai 2013 baru kelar. Nah, baru setelah itu, di sela-sela itu, yaitu tadi kita bikin tagline akhirnya laut bukan tempat sampah. Kita kampanye kemana-mana, kita cerita gitu. Karena musuhnya baru orang daratan. Terus, nah saat itu saya kan anak-anak pulau, kan, kayak adik-adik kita tuh, itu biasanya orang-orang pulau tuh hobi berenang tuh, hobi nyebur. Jadi setiap hari Sabtu, satu hari Minggu, kalau libur dia pasti nyebur. Nah, saya ajakin tuh, kalian kalau misalnya nyebur gimana kalau ambil sampah dulu kayak gitu sekalian gitu. Nah, kita bikin tuh. Nah, ada satu momen dilalahnya ketika itu mereka sedang ngangkutin sampah dari laut, Kak. Itu ada orang pulonya yang buang sampah juga ke laut. Nah, oleh karena itu musuhnya akhirnya bergeser. Bergeser ke diri kami sendiri, sehingga tagline-nya kita rubah jadi Pulauku Nol Sampah. Nah, dari sana kemudian kita ya itulah yang kita lakukan. Coba edukasi, saya mulai dari rumah ke rumah, datang dari rumah ke rumah, Kak. Dan ya ada penolakan lah pasti gitu. Ini sampai mau diapain, segala macam lah. Sampai kemudian ada misalnya orang tua yang masih biasalah ngomong ketika kita minta anak-anak kita untuk
milah sampah dari rumah ya. Mereka bilang ini anakku mau jadi pengepul apa gitu, pemulung apa, udah kayak gitu-gitu tuh ada lah gitu ya. Tapi terus gitu ya, terus kita lakukan 1-2 orang, 3 orang, terus kan dan konsisten sampai hari ini gitu dan konsisten. Karena mungkin kita konsisten, akhirnya bantuan-bantuan, bala bantuan untuk menyelesaikan ini. Kalau dulu kami hanya nyelesainnya pakai biasalah kak, bikin tas kayak gitu-gitu, dan itu sebetulnya kan hanya memperpanjang usia sampah, tapi tidak mengembalikan dia ke asalnya, kan gitu. Nah, baru kemudian tahun 2020 kemarin, gitu, ada teman-teman dari ITB yang menawarkan bantuan, gitu, menemani saya untuk menyelesaikan ini dengan cara pirolisis. Banyak sih cara yang kita lakukan. Kita memilah semua, gitu ya. Kita milah semua di sana ada plastik, pilah kak. Jadi kita pilah sampah plastik itu sampai jadi 7 jenis. Dari 7 jenis itu 4 jenis yang bisa kita kelola yang secara ekonomi baiklah gitu ya. Hasilnya bisa sampai 70-100% bisa jadi BBM gitu. Sisanya kita kelola dengan cara yang berbeda. Kira-kira itu kak. Jadi ini perjalanan panjang kak. Saya bilang pengelolaan sampah itu adalah kita ngelola ekosistem sebetulnya. Sehingga harus dengan dalam waktu yang lama, terus pendekatan yang multi kayak gitu. Jadi tidak bisa dengan satu pendekatan. Teknologi pirolisis cuma satu pendekatan. Sisanya ada banyak pendekatan lain. Kita bikin ekobrik untuk anak sekolahan. Jadi kita punya volunteer anak sekolahan yang setiap semester kalau anak pulau pramuka kan itu menyetorkan ekobriknya 20 ekobrik kemarin. Ekobrik itu what? Ada ekobrik kan? Jadi ya nanti kita bikin dinding pok rumah atau misalnya bangku-bangku kayak gitu. Nah itu setiap satu semester mereka dari sekolah-sekolahnya itu naruh ekobrik di sini dan mereka menyetorkannya kayak gitu tuh gitu di apa nih kayak gini itu 20 dengan target 250 gram kak. Kalau tidak 250 gram kita kembaliin kayak gitu tidak lolos gitu ya. Sama dengan masyarakat juga kak, jadi masyarakat kita minta jelantahnya juga itu diolah di kembaliin kemari, terus kemudian satu botol jelantah yang dia setorkan akan kita ganti dengan satu botol sabun yang udah siap dipakai kayak gitu ya. Jadi mereka merasa ini menguntungkan gitu kan, jadi menguntungkan. Ada timbal baliknya, iya benar kak. Jadi kalau kalian nelayan kita kasih BBM sebagai barternya, tapi kalau yang rumah tangga kita kasih deterjennya, karbolnya, sabun cuci piringnya, kayak gitu. Gitu kak, kira-kira kak. Kak, ini kan problemnya plastik ya kak ya? Iya. Plastik. Mungkin siapa tahu kak bisa karena sudah mempunyai ilmu untuk mengelola sampah plastik ini. Tadi dari dulu sih waktu saya lewat dari Jakarta ke sini itu masalah baru, tapi ini masalahnya juga dari darat, dari danau biasanya, yaitu enceng gondok. Benar. Enceng gondok sudah saya lihat masuk di laut saya. Benar. Mungkin kakak-kakak tadi pada mabok daripada nggak lihat, tapi saya lihat tadi itu. Nah ini kak, mungkin mudah-mudahan kakak juga bisa menjadi pelopor enceng gondok. Enceng gondok ini saya lain gulma. Semacam genjer. Jadi genjer. Gulma di danau. Jadi itu juga masa problem besar kak. Dan kami kan kebanyakannya di daratan juga di sungai, di apa namanya danau. Nah sekarang danau.